Ya, gimana? Ini daun-daun orang udah habis ya. Diapain tuh? Yeah. Kamu mah makan atau udah dimakanin? Saya kalau nggak ada beras gini aja udah, ini kenyang mana? Loh. Coba gimana kalau nggak ada beras digimanain? Ini bisa dimakan loh, Oh, coba lihat. Saya. Semua. Ini bisa loh dimakan. Ya. Lihatnya yang sama ya. Ini makan ini bisa bergizi loh. So, coba. Mana? Wih, dimakan. Udah. Ini kemana? Kemana nggak ada? Ini lah. Daripada kita kesorean ya. Kemana? Sambil berjalan kita ke rumah yuk. Kemana? Ngeteh. Kemana? Ke rumah. Ke rumah di situ. Ada teh. Ada. Apa pengen kopi? Pengen kopi. Kopi hitam. Dikocek enggak? Hah? Kocek. Bener nih. Oke, sobat udah HDW kita diajakin ke rumah. Bener ke rumah? Ayo. Neneng terima kasih ya. Mau pulang jangan ini. Sebaiknya jangan. Jangan pulang. Asik, jangan pulang ada ya. Udah. Kita ikut ke rumahnya. Let's go. Assalamualaikum. Waduh. Salam. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Neneng ieu nuju naon ieu ka sawah? Biasa we upami libur dagang amungna ka sawah. Oh, amungna ka sawah nih. Jadi sekarang kebetulan lagi libur nih. Lagi libur. Jadi kalau liburan misalnya tidak buka warung dan buka lapak yang baso ke sawah. Mainnya ke sawah karena rumahnya deket sawah. Ini keren nih sawahnya. Ini teh kampung apa teh? Kampung Sanding. Kampung Sanding desanya Burung Bau. Oh, Kampung Burung Bau mungkin ya. Sanding Burung Bau. Kalau desa Muara Sanding ya. Aduh, apa yang lihat aktivitasnya di sawah, main-main kuaa diikuti nggak apa-apa? Oke, boleh. Asik. Paling jalan-jalan. Oh, jalan ke sawah. Ngapain aja biasanya ke sawah ke sini? Biasanya suka ngambil-ngambil bawang gitu. Yang kalau buat udah bekas panen diambil, ngambil kayak anak kol, apa ya, kalau kiciwis. Oh, kiciwis. Kiciwis. Oh. Kebetulan sekarang nggak ada, baru panen beras mungkin ya. Padi. Gitu. Jadi jalan-jalan aja karena nggak nemu. Tadinya mau nemuin bawang, kiciwis, tapi nggak nemu. Nggak nemu ya. Jadi pasang rok di sini sama. Jadi ya jalan-jalan aja. Ya udah, mau ke sini tadi? Ya. Ikut ya. Oke. Okay. Asik. Jalan-jalan sore A. Emang nggak punya ini apa di sini? Nggak punya apa ini teh? Tanah? Enggak.
enggak. Ya misalnya tanam padi gitu. Enggak, ini punya orang. Oh, punya orang ya. Masih memang masih saudara. Hmm. Cuman depan rumah gitu. Depan rumah. Rumahnya tadi mana di sana ya? Iya, sana. Tuh, di sana rumahnya loh, Sobat Muda HDW itu. Rumahnya kemarin kita sempat diperlihatkan dari atas juga, keren banget view-nya di sini. Jadi ini sanding bao namanya ya. Oh, burung bao. Sanding burung bao. Tidak pakai K. Tidak pakai K. Nah, ini Sobat Jadi Muda HDW. Sambil ngeluangin waktu santai. Sore-sore menjelang maghrib, kegiatan saya gini. Oh, gini ya. Oke. Sambil nanya-nanya boleh ya? Oke, boleh. Kalau kemarin kan kita nanya tentang pekerjaan, terus juga tentang semangatnya seorang Neng Nia gitu kan. Pagi-pagi berangkat pakai motor gitu kan, belanja, sudah belanja apalagi itu teh, giling baso ya. Terus apalagi selain itu? Sampai apa tuh? Potong-potong tulang, potong-potong dan tulang. Udah beres di warung sama kegiatan lain buat di rumah, baru saya ke lapak baso. Dan baso. Kebetulan hari ini saya tadi pagi tidak enak badan. Makanya ini dalam rangka, saya tidak pernah makan obat, Kak. Hah? Tidak pernah. Masa? Dari zaman dulu sampai sekarang tidak bisa dan tidak. Jadi ini gimanain dong kalau juga misalnya sembuhnya? Saya paling tidur, tidur, tidur. Seharian. Ya inilah obat saya, jalan-jalan. Gitu, repres. Saya sukanya ke gunung, ke sawah gitu, Kak. Kebetulan rumah depan sawah, ya udah saya jalan-jalan. Alhamdulillah sehat lagi. Alhamdulillah. Tidak usah obat-obat, obat warung tidak usah, apalagi ke dokter. Waduh, cukup ke sawah aja, Kak. Kalau begini kan lihat, angin sejuk, udaranya segar. Kan kalau di kota ya susah ya. Alhamdulillah kami di kampung sini banyak pohon-pohon dan sawah. Asik. Bisa dinikmatin. Tuhu, main-main gini aja. Oh, gini. Ini penampilannya kalau ke sawah kayak begini? Ya, gini aja. Aduh. Gak usah pakai sendal loh, enak-enak gini. Kayak yang udahlah gini aja gitu. Udah gini. Lihat-lihat pemandangan, lihat-lihat sawah, daun-daun hijau. Itu udah banyak? Gimana? Itu udah banyak? Itu udah banyak beneran tuh. Bener ya, udah banyak. Bercanda mulu. Oh, jadi begini ngelamun ya, gitu. Ngelamun lihat gunung gitu. Oh, gitu ya. Gunung, ya. Kayak kirain ngelamun masa depan. Belum terpikirkan, A. Hah? Belum terpikir. Kenapa? Agak duduk ah. Pengen duduk. Masih belum dikasih obat sama dokter. Dokternya tuh harusnya kayak gimana supaya dapat yang lebih spesial gitu? Ya, yang bertanggung jawab dan baik kepada anak-anak saya. Mm-mm. Untuk ke depan ya. Untuk ke depan. Kalau untuk sekarang saya masih ingin menikmati kesendirian. Menikmati kesendirian. Bener nih? Ya, karena belum ada yang gitu. Tuh kan ini udah cantik, ini kayak nyirongeng katanya. Tadi ada. Ini cantik banget ya, Sobat Muda HDW. Kita sama Neneng Nia. Hah? Neneng Nia bener ya? Kalau kepanjangannya Nia apa sih? Neng Nia aja, Juniawati. Nia Juniawati. Waduh, keren nih. Kita udah kemarin kita vlog tentang perjuangannya. Dan sekarang hari ini kita main-main lagi ke sini melihat. Karena keseharian tadi. Keseharian ya? Keseharian. Tadi kita ke lapak katanya tutup gitu kan? Iya, tadi datang, saya gak enak badan, duh. Mau ke pasar berasa badan lu sakit-sakit. Nah, udah gak bener nih kalau dipaksain. Untung alhamdulillah kemarin belanja agak sedikit banyak gitu buat di warung, jadi tidak usah ke pasar. Mungkin besok harus ke pasar. Itu jadi apa ya? Tidak bisa sakit kalau untuk saya, tapi wajar kan, bukan robot kan? Ya iyalah. Kalau sakit wajar gitu karena saya manusia. Ya udah, kegiatan saya udahlah. Jalan-jalan sore, kebetulan ketemu lagi. Alhamdulillah. Jalan-jalan sore aja. Gitu. Biasanya saya ke gunung mana udah agak pulang seharian. Pulang ya. Oh, biasanya mah ke gunung. Iya. Senang ke gunung. Senang. Oh, ini nih. Gimana kalau juga misalnya ada Sobat Muda HDW yang ngajak ke gunung? Mau nggak? Untuk sekarang karena kegiatan mungkin. Misalnya kalau libur, liburan kalau lagi. Kalau liburan paling yang dekat-dekat aja, yang ada sungai-sungai boleh, hayu. Hayu ya. Atau ke sawah. Ini kalau juga misawa kayak zaman dulu ya, kayak pacaran gitu. Iya. Biasanya saya suka ini ya, apa? Apa?
apa itu kiciwis itu bawang biasanya sebelah suka ngambilin ada ambil ada. Kan bekas orang panen tuh sisa-sisa diambilin diambil karena gratisin silakan mbak silakan ya udah diambilin daripada diinjek orang padahal saya ambilin iya mahal ya, itu kalau, ya iya kalau lagi mahal sekilo berapa itu dulu 20 ada 30 30 20 ya kalau lagi mahal gitu kalau lagi murah sekarang kan 14.000 gitu oh gini aja kegiatan paling nggak ada kerjaan udah main-main kayak gini ya. Main-main iyalah. Gitu. Kalau ada bunga, jodoh saya kapan ya Allah? Kalau jodoh kapan? Jodoh kapan? Jodoh kapan? Jodoh ini kapan? Jodohnya udah ada di depan. Ya, gua nemu. Gitu. Jauh-jauh banget ini jodohnya udah ada di depan. Saya gak yakin. Gak yakin. Harus yakin segala sesuatu tuh harus yakin. Ah, pasti banyak ceweknya. Wah? Ah, banyak ceweknya. Enggak ada. Enggak oh, ada. Ama enggak ada. Yakin jadi segala jadi intinya gini kalau juga misalnya pengen cowok sekarang kan masih tertutup nih ya. Berarti harus pelan-pelan ya kalau ke seorang janda tuh harus pelan-pelan karena pernah disakitin ya, itu. Gitu ya. Jadi jangan nyampe minta nomor telepon mau diteleponin nggak bisa kalau janda saya sibuk dan ya saya kalau sempat ngangkat kalau enggak yaudah itu makanya sering dibilang gini Teh Neng katanya judes gitu ya jutek judes kayak itulah kayaknya sempet di foto-foto aku yang kebanyakannya cewek teteh kok apa ya suka pecinta cewek bukan bukan loh kak saya suka cowok juga ya saking gitunya gitu saking yang ada yang ngebet teh yuk nikah yuk mau mahar berapa mau apa terus saya berpikir takut lagi ya. Jadi kalau juga misalnya Neneng Nia ini harus datang dulu ke rumah, jadi temen dulu ya. Udah kesananya lah bisa lah, udah kesana mah gitu kan. Jadi jangan nyampe gurudak-guruduk gitu. Harus karena yang dipilih memang laki-laki ya, yang milih gitu ya. Yang milih tuh laki-laki harus dipilih yang A yang B. Tapi untuk sosok seperti saya yang pernah dan belum beruntung, saya pun lebih ke kalau sama ini gimana nantinya gimana sempet gitu banyak mikir lah banyak mikir ya makanya daripada stres daripada ke kafe seperti itu ya udah gini lah main ini daripada udah dibersihin nih saya suka iseng gitu ya aja, ini juga pada dulu bisa jadi dimainin coba iya, ini udah. Bisa dimainin apa coba kalau orang kampung pasti tahu bisa dimainin tahu apa lah. Ih coba perintil nah. gimana saya tuh suka main-main gini kalau mainan kampung tuh gini aja gimana tuh terbang ya. Itu terbang lah mana iya coba kan, gede angin lah oh coba terbang wuih terbang tinggi terbang gitu kan aduh terbang ya jadi intinya untuk sekarang ini siapapun juga boleh ya, cuman masih tertutup untuk masalah hubungan yang lebih serius. Hubungan yang lebih serius. Buat nambah silaturahmi, nambah persaudaraan. Nah, bisa, orangnya ya, bukan welcome kayak keset gitu ya. Cuman ya saya ayo aja gitu. Ayo aja. Ini jadi sore-sore kayak gini enak nih jam segini di sini. Gini lah. Jadi yang gini. Ya gimana? Ini daun-daun orang udah habis ya? Diapain tuh? Ya. Kamu mah makan atau udah dimakanin? Saya kalau nggak ada beras gini aja udah ini kenyang mana? Loh. Coba gimana kalau nggak ada beras digimanain? Ini bisa dimakan loh. Oh coba lihat. Saya. Semua. Ini bisa loh dimakan. Lihatnya yang sama ya. Ini makan ini bisa bergizi loh. So coba mana? Wih dimakan. Udah. Ini kemana? Kemana nggak ada? Ini. daripada kita kesorean ya. Kemana? Sambil berjalan kita ke rumah yuk. Kemana? Ngeteh. Kemana? Ke rumah di situ. Ada teh. Ada. Apa pengen kopi? Pengen kopi. Kopi hitam. Dikocek enggak? Kocek. Bener nih. Oke, sobat udah ada kita diajakin ke rumah. Bener ke rumah? Ayo. Neneng terima kasih ya. Mau pulang jangan ini.
sebaiknya jangan jangan pulang. Asik, jangan pulang katanya. Ya udah, kita ikut ke rumahnya. Let's go. Okay.